cara anu menteganya pakai anu Pak, kulitnya apa Pak? Iya, kelapa. Oh, sepat. Sepat. Oh, sepat. Tapi kalau buat kan bakaran nanti anu oblong. Apa namanya Pak? Ini adonan ini. Adonan Pak ya. Ini buat sendiri atau gimana Pak? Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Iya, kalau lain tangan ya lain rasanya. Ini kalau misalnya nggak habis, itu gimana Pak? Simpan ya, di? Udah, ya dibuang aja. Oh, langsung dibuang Pak ya? Iya, makanya ini saya terus masak terus, biar nanti kalau pas rame tinggal manasi-manasi gitu. Tapi masih belum pernah saya membuang itu. Tapi selalu habis terus Pak ya? Iya, selalu. Alhamdulillah, habis. Selalu habis ini Bro ya. Ini udah takarannya Pak ya? Iya. Wih, keren ini Bro. Oh, ini pernah ke mana? Hotel Bapak Parak di Surabaya kok ini? Pernah itu Pak, ya. Ikut seminar. Oh, diundang Pak? Iya, memang yang dicari makanan yang tradisional ini Pak ya. Ini. Terus di rokok, kafe rokok Santuna. Jadi ini nunggu berapa lama Pak kali ini? Masih belum pernah saya tes. Itu langsung ditutup Pak ini Pak ya? Iya, ditutup. Oh, sip. Jadi dioles lagi Pak ya? Iya, biar nggak lengket atau enggak? Iya. Oh, biar nggak lengket. Tambah ini kadang-kadang kurang asin. Karena saya kasih. Wah, ini udah matang ini Pak ya. Wah. Jadi satu porsi berapa Pak ini? 6.000 Pak ya? Oh, 6.000 ini murah ya Bro ya. Terus setelah ini ditambah apa lagi Mbak? Enggak, tambahin apa? Pakai gula? Oh enggak ada Pak ya? Pakai gula. Oh pakai gula? Enggak. Oh enggak. Sebagian ada yang pakai gula, kalau teman saya mulai awal jualan tahun 87 itu berapa Pak harganya dulu Pak? Masih harganya masih berapa ya? 1 rupiah 1 rupiah 100 Jadi dulu masih, tahun 87 satu porsi gini masih 150 rupiah. Satu kayak gini Pak ya? Iya. Oh. Matang Pak ya? Iya. Wah, sip. Di sini Pak ya. Udah matang nih Bro.